semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati. Hai hai, gimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, masih stay dengan dua jerawat aku. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin Shopee Haul. Nah, untuk Shopee Haul kali ini tuh seputar perlengkapan untuk menyambut tahun ajaran baru atau semester baru. Khususnya buat para siswa yang bentar lagi jadi mahasiswa. Cie. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa di like dulu videonya, di subscribe, dan yang paling penting adalah di klik bell notifikasinya biar teman-teman semua nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Udah, matur nuwun. Nah, jadi ini dia paketannya. Aku beli 4 produk, nanti aku bakalan kasih tahu aku beli apa aja, dan jangan lupa tonton sampai habis. Nah, untuk pengemasan awalnya ini tuh pakai kertas, terus abis itu didobel sama si plastik JNT Express ini. Jadi ya ini termasuk yang aman ya, karena gak bakalan basah karena udah didobel sama plastik. Nah, semua produk yang bakalan aku review ini semuanya aku beli di Shopee. Untuk nama tokonya sendiri adalah Pindermu. Nanti aku bakalan taruh namanya di sini dan juga di description box. Kalian bisa langsung cek aja. Nah, jadi si toko Pindermu ini tuh udah jadi star seller dengan pengikut yang udah 80 ribuan dan dengan penilaian udah 4,9. Jadi insyaallah toko ini tuh toko yang recommended banget dan amanah. Nah, untuk pengirimannya ini dari Bekasi ya, teman-teman. Oke, untuk produk yang pertama, jadi aku beli binder polos premium. Untuk produknya kayak gini, cantik banget. Aku bakalan coba buka ya. Nah, jadi ini dia bindernya, aku udah buka. Emang bener-bener yang premium karena bahannya itu bahan yang tebel dan juga halus, beda sama binder yang biasanya. Dan untuk warnanya ini aku pilih yang warna mint. Terus untuk si karetnya ini ya, warna yang soft pink gitu, cantik banget. Untuk bahan atau warna bagian dalamnya ini tuh sama seperti bagian luarnya, satu bahan dan juga satu warna gitu, warna mint, cantik banget juga. Nah, jadi di toko ini tuh ada dua ukuran. Yang pertama itu ukuran 20 ring atau A5, dan yang aku punya ini tuh ukuran 26 ring atau B5. Nah, untuk bahannya itu benar-benar yang tebal. Terus untuk detailnya, ini tuh jahitannya super duper rapi banget dong. Kalian bisa lihat sendiri kan? Tuh kan benar-benar yang serapi ini. Terus ini bagian depannya. Dan aku bakalan coba cek di bagian dalamnya apakah jahitannya juga rapi. Dan yups, ini benar-benar yang rapi. Semuanya tuh benar-benar yang rapih banget. Oke, lanjut aja untuk detail dalam bindernya sendiri. Di sini yang pertama ada ring untuk tempat kertas, dan di sini juga ada 3 slot kartu, 1, 2, 3, dan ada 1 slot foto di sini. Dan juga di sini ada 1 slot buat pulpen di sini. Terus di sini juga ada 2 slot gitu. Di sini bisa kalian pakai buat naruh-naruh. Wah, ada yang jatuh. Buat naruh-naruh kertas ataupun formulir-formulir gitu sih, bermanfaat banget. Jadi kayak gini. Nah, jadi untuk harganya sendiri, untuk ukuran 26 ring atau B5 harganya cuma 60.000. Ini benar-benar yang worth it karena si binder ini tuh benar-benar yang bagus, bahan premium, tebel, kuat, dan cantik warnanya. Lanjut untuk produk yang kedua. Jadi untuk produk yang kedua aku beli zipper plastik atau ziplock binder gitu kayak gini. Nah, jadi di sini tuh ada dua ukuran, dan aku tuh beli yang ukuran 26 ring atau B5 untuk ditaruh di binder ini, jadi biar satu ukuran gitu. Nah, jadi untuk pilihan warnanya ini tuh random, dipilih dari tokonya, dan kebetulan aku dapat yang warna hijau, jadi masih senada sama bindernya. Terus untuk penutupnya, ini yang masih enak sih, maksudnya nggak yang macet-macet atau kayak gimana. Kayak gini. Nah, jadi di sini tuh ada ininya loh, ada bolongan buat naruh di bindernya, jadi bisa dimasukin ke binder. Terus ini tuh fungsinya buat apa sih? Nah, jadi si ini tuh bisa banget digunain buat naruh pulpen, pensil, ataupun kartu-kartu kalian, bebas aja. Yang penting semuanya tuh bisa masuk ke binder gitu loh, dan nggak yang pada jatuh kalau dimasukin ke binder. Nah, untuk bahannya itu pakai bahan yang plastik. Terus untuk harganya sendiri untuk ukuran B5 atau untuk ring 26 ini tuh harganya cuma 13.500, dan benar-benar masih yang terjangkau banget.
Oke, lanjut untuk produk yang ketiga. Kali ini aku beli pembatas ginger atau divider. Oke, ini aku bakalan coba buka. Nah, jadinya aku dapat 10 lembar pembatas binder. Untuk bahannya, ini pakai bahan plastik yang mengkilap gitu, tapi nggak yang tipis banget. Nah, untuk ukuran 26 ring atau B5, aku beli dengan harga Rp16.000. Dapat 10 gini, lumayan banget lah ya, murah. Nah, lanjut untuk produk yang keempat atau produk yang terakhir di sini, aku beli loose leaf bergaris dan di toko ini juga banyak banget ukurannya. Untuk kali ini aku beli yang ukuran B5 yang isinya 100 lembar. Untuk harganya sendiri ini murah banget, cuma Rp13.950. Oke, jadi udah segini aja video aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih buat yang udah menonton. Dan yang terakhir, jangan lupa buat di like videonya. Di komen, nextnya aku bakal bikin video apa. Dan yang paling penting adalah di klik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Biar teman-teman semua gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Matur nuwun, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.